Nah, seperti ini ya. Ini kan masih ini. Ini 2 bulan yang lalu pernah kita melakukan pemupukan dengan menggunakan kue kambing sekali, karena saya dikunjungi oleh teman-teman petani milenial. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini saya sangat spesial sekali karena saya dikunjungi oleh teman-teman petani milenial. Ada Pak Hartono Progres, ada Samsul Hidayat, dan Pak Tori dan Pak Zikriadi Muhammad. Mereka-mereka ini adalah petani yang banyak mengelola di bidang pertanian ya, atau di masalah durian ya. Kita langsung ke lokasi ya untuk review gimana durian kita ya. Oke sahabat, ini salah satu durian unggulan kita ya. Yang ini jenisnya matahari Pak Jik. Yang ini matahari. Kalau yang ini, ini kane montong ini ya, yang ini. Yang ini dulu pernah kita melakukan pruning ya. Kita melakukan pruning untuk menyambut musim datangnya musim bunga. Karena di bulan-bulan ini biasa muncul musim bunga ya. Dan ini sudah kita melakukan perawatan. Tuh. Oke, ini sebentar lagi kita udah nyampe durian yang akan kita review. Sahabat petani di mana saja berada, sebulan yang lalu pernah kita melakukan pruning ringan untuk menyambut datangnya musim bunga, dan di area ini sudah kita melakukan sanitasi atau bersih-bersih di area pohon durian ini ya, karena untuk menyambut datangnya musim bunga ini ya. Dan ini durian ini double ya, ini double, di atasnya ini jenisnya durian premium ya, durian Musan King, dan di bawahnya ini lokal ya. Tapi lokal, tapi jangan salah, ini lokalnya juga juara ya. Ya, ini berkualitas. Dan di areanya ini kita bersihkan semua ya. Nanti seminggu ke depan kita juga akan melakukan sedikit pemupukan dengan menggunakan pupuk organik ya. Ini durian ini. Ini belum muncul ya Pak Jik ya, bunganya belum muncul ya, ya. Tapi nanti seminggu ke depan atau 2 minggu, insya Allah durian ini akan muncul bunga karena sudah kita melakukan rangkaian banyak sekali tahapan-tahapan, mulai dari pruning ringan dan mulai dari bersih-bersih atau sanitasinya ini. Dan 3 bulan yang lalu kita juga pernah melakukan pemupukan ya dengan menggunakan kue kambing Pak Jik ya. Nah ini masih ini sisa-sisa kue kambing itu belum hancur ya. Nah ini, nah, seperti ini ya. Ini kan masih ini. Ini 2 bulan yang lalu pernah kita melakukan pemupukan dengan menggunakan kue kambing atau pupuk dari kotoran kambing ya. Insya Allah nanti 2 minggu ke depan, insya Allah kita akan cek, karena ini belum keluar bunga ini ya. Ini belum keluar bunga, tapi nanti ya kita pastikan kayaknya ini udah mulai, istilahnya tuh udah mulai hamil muda nih Pak Jik. Ini hamil muda istilahnya, jadinya belum muncul, tapi kita yakin kalau kita lihat dari ciri-cirinya ini daunnya sudah tua, tidak mengeluarkan rubus muda, berarti nanti ini akan dengan sendirinya muncul pembungaan ya. Gimana Pak Samsul? Ya, ini Pak Samsul ini juga banyak juga membudidayakan jenis durian ya, dan Pak Tori
ini juga punya garapan yang cukup untuk membudayakan budidaya durian ya Pak Tori ya. Kalau di sana berapa varian di sana Pak Tori? Baru 3 varian. Aduh, 3 varian ya jenis. Berarti Kane, Busan King, Ochi. Oh, 4 berarti 4 sama lokal kan? Iya, lokal. Jangan tinggalkan, lokal itu memang selalu punya tempat khusus ya. Tepat bagus. Pak Jik, lokasi kita ini cukup asri ya. Di bawahnya ini ada kali ya. Kalau pada bulan-bulan tertentu, kalau panasnya terlalu panas, jadinya kita tinggal naikkan aja airnya ini Pak Jik, kita angkut. Untuk sementara kita belum punya mesin untuk pengangkut, tapi insya Allah ke depan kalau kita punya hasil yang bagus, ya tinggal kita beli nanti mesin ya. Ini airnya sudah ada ini, tapi masih belum bisa kita ambil. Biar maksimal pengairan duriannya. Iya sih, biar maksimal. Kan nanti kalau untuk sekarang ini kita belum berani menyiram. Nanti kalau kita siram terus, jadinya muncul trubus muda, bukan pembungaan. Jadinya kita biarkan kritis dulu. Tapi dengan kritis, otomatis istilahnya tersakiti, nanti akan sendirinya muncul bunga dia. Itu dia. Kalau hujan menerus-menerus, jadinya untuk pembungaan itu agak jarang, kurang mau dia. Oke, sahabat petani di mana saja berada, tadi setelah kita review gimana cara perawatan durian yang cukup sederhana, dan tadi sudah kita lihat duriannya, insya Allah 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita akan bisa menyaksikan mudah-mudahan akan keluar bunga ya, tapi insya Allah kayaknya jadi ya. Baik, terima kasih tadi telah menonton video pendek kami, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Salam petani Gangga, bye bye.